Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan hafalan, mari murajaah satu ayat yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kelas 5 kita murajaah surat Al-Atariq ayat 7 Perhatikan dan simak baik-baik ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya min bayni sulbi wa taraib azim Selanjutnya kita hafalkan ayat 8. Perhatikan dan simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Saya ulangi Innahu ala raja'ihi laqadir Sekali lagi Innahu ala raja'ihi laqadir Sadaqallahul azim Untuk kelas 6 Kita muroja'ah Ayat, satu ayat terakhir yang sudah kita pelajari kemarin Surat Al-Infitar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal kawakibun tasarat. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, kita hafalkan surat Al-Infitar ayat 3. Perhatikan dan simak baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharufi tijrat. Wa idzal biharufi Wa idzal Sadaqallahul azim Untuk mengacinya Silahkan dibuka jilid 5 Halaman 23 Perhatikan dan simak dengan baik ya <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنّهن بيض مكنون. بل هم في شك يلعبون. narfa'u darajatim man nasya thumma la yajiduna waliyaw wala thumma ji'ta ala qadari ya musa

Silahkan diperhatikan dan ditiru dengan baik, ya, di rumah. Selamat belajar. <tuh> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.